Oh, lain macam oh. Dia punya mengantuk dia tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel CEO On Tour. Woo! So guys, hari JDT, hari perlawanan di mana JDT akan menentang Negeri Sembilan dalam perlawanan suku akhir yang kedua eh. So seperti sedia maklum, semua orang tahu yang untuk game pertama main dekat Paroi, JDT menang 3-0. So untuk malam ni pula, aku rasalah macam biasalah, menang tu insya Allah pasti. Cumanya dari segi scoreline tu tak tahulah berapa kan. Dan game ni aku rasa boleh jadi game penentu untuk JDT. Bukan game penentu lah, maksud aku macam wake up call untuk JDT. Sebab yalah, rentetan daripada kekalahan JDT sebelum ini menentang Kawasaki Frontale di saingan Asia Champions League. So mesti JDT nak reset balik, especially di bahagian jentera serangan eh. Jentera serangan JDT nampaklah agak tumpul lah masa game SEL hari tu. So aku harap game malam ni jentera serangan JDT akan lebih sharp lah, lebih tajam, lebih mantap. So aku dah on the way nak ke stadium dah ni. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Handsome shit. Berdaba-daba handsome. Mantap. Mesti kasih support mas. Support Ichi ada. Jangan kalau mas. Support Ichi ada. Bye bye bye. Nampaknya keadaan sekarang di perkarangan Stadium Sultan Ibrahim ni agak tak busy eh. Dia lek-lek tenang je. Oh, nampaknya ada juga eh away fans. Selamat datang jang. Tapi itulah, bola alih tak datang pula. Dia dah layan game ACL hari tu, lepas tu game ni dia tak nak datang. Apalah. Selek ah tapi tengok line up. Nak tengok WhatsApp ke dia? Tak payah. Aku nak tengok first 11 je. Farizal eh? Second team. Mana Sihan? Wan Berson. Oh, Sumare, Ferol, Akia, Johan Muniz, Osta, Syamir, Unimoto, Syamir Safari. Tapi tak adalah. Tak adalah second team sangat tu. First team bench. Second choice lah, second choice. Ini aku rasa 3-0 lah at least eh. 3 eh. Sebab tapi Berson ada kan? Ada Berson. Ha, Berson ada. Berapa tadi? 3. Lebah. Iyalah, okeylah tu. Berson sekarang ni dia dah tak berapa nak sharp. Tapi tu ada Akia kan. Eh. Ada Akia mungkin penalti je 3. nampak. Penalti 3. Onggol 6 lah, 6. 6 terus eh. Agak-agak lah weh. Cukup 3. 3 sebab je. Sebab bola alik tak datang. Kalau lelatan 5 ke? 6 ke saya? Aku 4 lah, 4. 4 lah eh. Jadi untuk besar ni dia attack belah tangan.
Lalu dia attack belah sini dulu. Okey, game on. 3-0 lah ni, 3-0 lah. Boleh, 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 boleh. Janji menang je lah, itu je. Awal lawan Negeri Sembilan. Awal dah satu ni, belum 10 minit lagi ni. Much 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 later. Gol! Gol! Gol lagi! Gol lagi! Minit ke-11 baru, Mat. Dah 2 biji, Mat. Tak apalah. Lupakan je lah dengan aku punya prediction tadi. Sepat lalu. Inilah masalah kau. Game pada malam ni buat pertama kalinya, apa yang aku nampak lah dari pemerhatian aku, JDT menggunakan formasi 3-5-2. Aku rasa memang jarang-jarang lah JDT guna formation ni. Alah, apa lagi? Kau pula si Depi ni. Sama level lah tu. Okey, dah 3-0 pada minit yang ke 29. So aku surrender awal. Confirm ada tambahan gol nanti. Memang tak pernah nak kena prediction. Payah betul. Up daripada bawah dari Negeri Sembilan. Agak cantik, agak tersusun. Nampaklah dia punya tiki-taka dia tu kan. Dia orang relax. Kali ni bukan teka-teki tapi memang agak tiki-taka agak. Dan daripada gerakan tu dapat juga menghasilkan satu gol. Kau ingat senang ke? Baik, baik. Sebab Parizal. Boleh jadi. Aduh, pertahanan tak betul lagi.
Betul ngantuk kan ni. Ngantuk. Aku banyak benda buat hari. Ya, tu aku tadi fikir nak datang ke lah, nak datang ke lah nak kan. Oi! Kejarlah dia. 15 minit permainan untuk separuh masa kedua ni dah berlangsung dah. Dan permainan agak lesu eh, tak macam first half tadi. Tak tahu lah. Slow lah rasa. Oh, lain macam oh, dia punya mengantuk dia tu. Hai, baru 65 minit. Takkan dah krem. Lah tu goalkeeper man. Pidau Firman tu oh, masuk ke Syed Izzan. Oh. Eh, kicin. Si Aiman. Le. Tuju. Ah, boleh ke dekat Silan? Ah, dekat Silan pula yang banyak attack ni. Hey, dia tu tak ada attack man. Dah 76 minit dah ni. Entahlah, second half ni bapak lah. Dia makin try pun tak ada. Ha, tidur. Ha, dia tidur wei, tidur. Aduh wei. Macam tak main, lesap semua. Macam tak main eh. 2000 years later. Ah! Go, bau je nak mata bulat. Tiba-tiba offside. Melekat terus. Hey! One eternity later. Passing kembali. Rasa biasa tenang, tu okey lagi mak. Ha, kita kita datang pun tadi tenang-tenang. Ha, jadi masalahnya tenang game ni terlalu tenang sangat mat. Itu yang tak best tu. Lagi second half weh. Aduh, second half mengantuk weh. Lepas tu minit ke 90 barulah Forestieri adalah bagi mana-mana. Dah hujung-hujung baru dia kejut dah. Weh, tak boleh yo, tak boleh yo macam ni. Dia macam sense of urgency dalam game ni tak ada langsung. Terlalu santai. Aku tak suka tu feel macam tu. Serius tu. Benda tu tak bagus untuk JDT lah kan. Tapi itulah nak buat macam mana. Negeri Sembilan pun bila dapat je bola, entah ke mana-mana je diorang bagi. Dari segi accuracy tu memang tak ada langsung. Nak build up dari keeper dari bawah, Syed Izzan pun entah mana-mana dia sepak. Itulah serba sedikit. Member tengok. Siap sengguk lagi. Game apa kan? Mengapakan kan? Yalah. Kita bukannya tak bersyukur kan, tapi sebab yalah. Kita dah terbiasa dengan intensiti yang tinggi, pasti hancur. Hancur. Benda-benda simple mistake lah ini banyak. Saya ingat kau tu tidur tu. Benda basic tidur. Tidur eh? Betul tidur. Tak exciting lah sebab saya tak banyak pass tak kena. Betul hilang bola tak pasal-pasal hilang bola. Second half ni kau boleh nampak kan macam JDT tak ada attack langsung. Tak ada buat satu attack yang berbahaya. Betul. Dah hujung-hujung baru datang dan dapat menjayakan sendiri. Goal pun aku rasa nasib. Itu pun nasib betul tu kot. Nasib pun attack. Forestieri sempat target tadi. Kalau tak aku rasa keeper dah ambil lah. Okeylah, alhamdulillah yang penting menang. Alhamdulillah yang penting menang. Kita ke semi. Ke semi final. Jumpa siapa lah nanti semi. Aku rasa
macam jumpa Sabah kot. Atau Perak. Rasa Sabah. Oh, Sabah. Ya, ya. Aku rasa memang confirm jumpa Sabah lah ni. Tapi tu apa juga pergi Likas perlu sama. So, aku akhiri vlog kali ni dengan tutup lah. Nak apa lagi? Aku tak tahu nak cakap apa. Dia tak tahu nak ulas apa cakap. Untuk video game. Video saya ini saya tak nak bercakap. Merajuk. Merajuk eh. Ada pula yang komen. Komen kata apa? Bosan. Bosan. Bosan lah dengan semua orang abang. Benda lah. Asyik cakap benda yang sama. Tak ada apa pun. Aku okey je. Tak koyak pun. Saja nak buat kelainan. Video bisu. Video bisu pula eh. Tak patut kau keluar simbol-simbol. Okay lah, tu je lah vlog untuk kali ni. Kita jumpa lagi di next vlog. Last game untuk bulan ni, JDT akan menentang PDRM 27 hari bulan ni. Masa tu kita confirm champion je lah. Tak payah nak banyak bunyi lah. Cuma kita tengok tadi bangsa final semua keluar tu. Tapi penang tak kot. Sebab rasanya dia tak akan main bunga api dulu. Tengok lah, habis game lah. Cuma dah dinobatkan sebagai juara je lah. Itu je lah. Okay, itu saja dari aku untuk video kali ni. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen YouTube channel CEO On Tours. Okay, bye bye. Assalamualaikum.